Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita sampai pada hari yang ketujuh dari seminggu bersama Sang Gembala, yaitu mengenai gembalakanlah domba-dombaku. Ini merupakan eksposisi daripada Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Kita akan fokus pada satu ayat saja yang mewakili seluruh ayat, yaitu pada ayatnya yang ke-15. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat situasi dan kondisi pada waktu itu, ketika Yesus sudah mati, kemudian dia dikuburkan dalam sebuah gua yang sudah dipersiapkan, tempat penguburan Yusuf Arimatea. Kemudian apa yang dialami oleh para murid merupakan suatu problem dilematis. Kenapa demikian? Karena mereka butuh dibaringkan. Seperti seekor domba yang capek dan penat, mereka butuh dibaringkan. Artinya apa? Diberikan rest. Dan pada waktu kondisi seperti itu, ketika mereka melihat Tuhan mereka sudah yang mengajar mereka tentang kebangkitan dan hidup, lalu kemudian pada faktanya dia mati, itu memberikan kekecewaan dan mereka butuh untuk direfreshing. Makanya malaikat itu menyuruh mereka, pergilah kalian ke Galilea karena ia sudah mendahului kamu ke sana. Sehingga apa? Murid-murid ini diberikan sesuatu untuk refreshing bagi mereka. Mereka pergi ke Galilea untuk kembali dimurnikan ulang kasih yang mula-mulanya. Ya, di situ mereka bisa ketemu dengan Tuhan dan mereka bisa menikmati bagaimana awal mulanya mereka dipanggil untuk masuk dalam pelayanan bersama Yesus. Ya, apalagi mereka butuh dibimbing. Ya, ini adalah ketika kita melihat gambar daripada yang ada ini bahwa Yesus sedang di tepi pantai sedang membuat ikan goreng. Di dalam Alkitab dikatakan demikian, yang membimbing mereka, marilah kalian kesini dan dia akan menuntun mereka. Saudara, kemudian mereka butuh disegarkan ketika mereka melihat Tuhannya yang sudah bangkit dan sedang mempersiapkan makanan pada pagi hari mereka seperti itu. Nah, mereka apa? Mereka yang dulunya kecewa bahwa Yesus Tuhan mereka itu mati, sekarang mereka dibangkitkan semangat bagaimana melihat Tuhan sebagai gembala yang baik, yang apa? Yang menyediakan bagi mereka kesegaran baru untuk apa? Untuk kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka datang dan berkumpul dengan Tuhan dan Tuhan mengajari mereka lagi dan mereka melihat bagaimana Tuhan yang bangkit itu seperti apa, ini merupakan satu kesegaran yang baru bagi mereka. Bahkan kalau mereka butuh tuntunan, Tuhan akan menuntun. Ini sama dengan Petrus yang dituntun untuk bagaimana dia harus menyelesaikan masalah yang lama ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan sekarang dia dikembali, disegarkan, dituntun untuk kembali disegarkan. Agar apa? Agar dia punya kekuatan batinnya lagi untuk apa? Melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dengan sebuah percakapan yang sederhana ketika Yesus pada waktu itu bersama dengan Simon Petrus. Dikatakan pada ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, karena Yesus sudah menyediakan sarapan bagi mereka, ingat bahwa Yesus punya ikan sendiri. Jadi ketika mereka menangkap ikan itu, ikan bagian mereka. Yesus tidak minta ikan itu untuk dia bakar, tapi dia sendiri sudah menyediakan bagi mereka. Dan waktu sarapan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini berulang kali dalam bahasa Indonesia dikatakan yang sama. Ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian dikatakan lagi, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawab Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif bahasa Yunani, itu akan berbeda sekali. Ya, saya contohkan ini bahwa ketika ayat 15 dikatakan Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Simon, dipanggilnya Simon, bukan Petrus. Karena Simon adalah sebuah buluh yang terombang-ambing. Ini dia mau harus mencari identitas dirinya. Tuhan masih melihat bahwa dia adalah Simon, sebuah buluh yang terombang-ambing dan tidak kuat dan tidak teguh. Bukan seperti Petrus, batu karang yang kokoh, tetapi dia adalah Simon. Dan Tuhan berkata, apakah engkau agapau kepada saya?
Artinya apa? Tuhan menuntut dia kasih yang luar biasa, kasih agape yang mau memberikan nyawa sekalipun. Sebagaimana yang pernah dia katakan, sekalipun mereka meninggalkan aku, Petrus katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebelum Yesus naik ke salib. Tetapi Yesus menawarkan sebuah kasih yang demikian, kasih yang mau merelakan nyawanya, dan Simon tidak bisa menjawab seperti itu karena dia melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu ketika dia menyangkal Yesus, lalu dia katakan, Tuhan, aku hanya bisa mengasihi engkau dengan filia. Filia itu kasih persahabatan, kasih antara seorang sahabat dengan yang lainnya, bukan agape yang betul-betul rela menyerahkan nyawanya. Karena dia malu kepada Tuhan kalau dia berjanji lagi seperti itu. Lalu Tuhan katakan, Bosko Arnion. Bosko itu artinya apa? Kamu pelihara, kamu beri makan, kamu jagain akan Arnion. Arnion ini adalah kata dari domba yang masih kecil. Ya. Jadi domba yang perlu dibimbing, yang masih kecil, yang harus ditatani dengan baik. Itu adalah Bosko Arnion. Saudara, kemudian setelah itu bagian kedua ayat 16 dikatakan yang sama. Ketika Simon anak Yohanes, apakah engkau agapo kepada saya? Dan Simon tetap berkata, aku filia kepadamu. Lalu dikatakan poimaino probation, probaton. Ya, artinya apa? Artinya kamu gembalakan, tetapi domba-domba yang sudah menanjak dewasa, probaton. Kamu beri makan kepada domba-domba yang sudah mulai dewasa itu. Ya, jadi ada peningkatan dari yang pertama beri apa, pelihara, jaga, dan kau gembalakan akan Arnion, sekarang menjadi poimano probaton. Artinya apa? Saya harus memberi makan. Kamu harus gembalakan dengan memberi makan kepada probaton, domba-domba yang sudah mulai dewasa. Ya, dan pada kali ketiga semuanya sama, tetapi Tuhan yang menurunkan standarnya. Ketika dikatakan, Simon, apakah engkau filia kepada saya? Disitulah Simon menangis, karena apa? Filia yang dia bisa berikan saat ini, dan dia memberikan filia kepada Tuhan. Dia katakan, engkau tahu segala sesuatu Tuhan, bahwa aku hanya filia kepadamu. Aku kasih sebagai seorang sahabat yang mau memberikan akan seluruh apa yang dia bisa berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, Bosko probaton, ya, Bosko probaton. Di sini yang dikatakan bahwa gembalakan itu dalam pengertian secara keseluruhan memberi makan, menjaga, memelihara kawanan domba, dan itu adalah domba-domba yang sudah dewasa. Jadi kalau kita melihat di sebelah sini adalah mulai dari anak domba, domba yang sudah mulai dewasa, dan akhirnya domba itu terus bertambah menjadi dewasa karena Bosko probaton, kita mengembalakan domba yang dewasa. Ini adalah satu bagian dari sebuah kepercayaan Tuhan kepada seorang yang bernama Simon. Sebuah buluh yang terkulai, yang bukan batu karang, tapi Tuhan menuntut tetap sama bagi Simon ini. Saudara, ketika suatu waktu, ketika Simon ini sudah begitu tua dan dia terus melayani, dan pada satu waktu dia kembali ketika apa, dia katakan, aku ini Petrus. Ketika dia menjadi batu karang, ketika dia memberikan agapau itu kepada Tuhan. Hal ini terjadi adalah ketika di Roma, dan pada saat itu Kaisar Nero sedang memburu orang-orang. Disitulah datanglah Petrus dan dia menguatkan mereka. Pada satu saat mereka mulai bilang, Petrus, engkau sudah tua, lebih baik engkau keluar dari kota Roma. Dan pada waktu itu dalam tradisi, cerita tradisi gereja, dikatakan ketika Petrus setuju dan dia sedang keluar dari Roma, dia melihat ada satu penampakan visi bahwa Yesus masuk. Lalu dia tanya, Tuhan, Tuhan, Tuhan mau kemana? Ya, quo vadis Domine? Kemanakah Tuhan? Dia bilang, Tuhan katakan, aku mau menyalibkan diri saya yang kedua kali. Dan di situ Petrus sangat-sangat luar biasa, hatinya hancur. Dan dia bilang, tidak, sekarang waktunya aku berikan namaku Petrus. Aku akan berikan kasihku agapo, agape itu, supaya apa? Aku memberikan nyawaku untuk mengembalakan akan domba-domba atau umat Tuhan yang ada di Roma yang dalam penindasan. Dan dia kembali, dia menguatkan mereka terus, mereka dikuatkan, dan pada satu waktu ketika dia ditangkap, dia katakan apa? Saya tidak layak untuk
disalibkan dengan kepala di atas kaki di bawah, tapi saya layak untuk disalibkan dengan kepala di bawah kakinya di atas. Dan itulah matilah seorang Petrus, seorang pejuang, seorang pengembala domba-domba Tuhan. Saudara yang terkasih, bahwa kita bisa melihat bahwa ada seorang daripada yang pertama kali menyatakan mengenai hal ini ketika dia katakan Tuhan adalah gembalaku, itu adalah Daud. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 36 dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan, artinya ia mati di dalam kuburan. Nah, seolah-olah kita kalau membaca ini, kita tidak melihat esensi yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita baca dari King James, kita akan melihat sesuatu yang berbeda. For David, after he had served his own generation by the will of God. Jadi setelah Daud ini, dia melayani generasinya sendiri oleh karena kehendak Tuhan. Jadi dia bukan hanya melakukan kehendak Allah pada zamannya, tetapi dia apa? Dia melayani akan generasinya oleh kehendak Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mau gampang pulang ke surga, gampang dengan kita mati sekarang, gampang. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab serve his own generation? Di mana tanggung jawab kita ketika apa? Generasi ini harus kita layani. Lalu kita bisa berpulang kepada Bapa di surga dan berkata, ini kampung halamanku, aku pulang dan aku disambut dengan luar biasa oleh malaikat-malaikat. Kita harus melayani generasi kita. Masing-masing orang punya generasi sendiri. Dan disitulah Tuhan memanggil kita untuk apa? Menjadi gembala bagi mereka. Saudara, jangan dikira Tuhan tidak memberikan tanggung jawab kepada kita. Setiap orang, anak-anak Tuhan, harus melayani generasinya Tuhan. Generasinya ketika dia hidup, apa yang dia lakukan menjadi pengembala bagi yang lain. Karena apa? Kita adalah domba-domba Tuhan yang dibangun secara khusus untuk menjadi pengembala bagi domba-domba Tuhan yang lain. Berikan diri kita seharusnya untuk seperti Daud yang mengenal Tuhan adalah gembalaku. Dan dia katakan, aku melayani, aku menggembalakan akan domba-domba Tuhan di generasiku. Saudara, ini penting sekali. Dan kalau kita melihat seluruh refleksi daripada apa yang kita pelajari dari hari yang pertama sampai hari yang kedua, bahkan sampai hari ketujuh, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengembalakan. Itu frasa pertama yang keluar ketika Yakub berkata, Tuhan mengembalakanku. Demikian juga Daud berkata dalam Mazmur 23, dikatakan Tuhan mengembalakanku. Nah, dari mereka berdua ini kita sudah melihat bagaimana Mazmur digubah dengan luar biasa. Dan saya sudah mengeksposisikannya pada beberapa waktu ini. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan sekarang saya bilang bahwa pada hari ketujuh kita melihat bagaimana Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku kepada seorang Simon Petrus. Yang tadi kita sudah lihat. Saudara, yang jadi masalah adalah bagaimana Anda dan saya. Bagaimana kita harus menggembalakan akan domba yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Harusnya kita punya rasa ketika kita melihat seluruh pembacaan kita dari hari pertama sampai hari keenam itu menggugah kita. Untuk apa? Kita juga harus menyatakan bahwa dia adalah gembala kita yang baik. Tetapi dalam diri kita, kita harus membangun bahwa saya akan menjadi gembala yang baik bagi domba-domba gembalaan yang lain. Saudara, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Gembalakanlah domba-domba Tuhan. Gembalakanlah orang-orang di sekitar kita. Layani generasi kita saat ini. Jangan kita katakan saya tidak mau peduli dengan generasi. Tuhan bilang harus peduli dengan generasimu saat ini. Layanilah siapa? Mungkin tetanggamu, mungkin orang di sekitarmu. Layani mereka dengan cara menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus adalah gembala yang baik dan dia akan memberikan suatu kebaikan, kemurahan, kebaikan belaka seumur hidup kita, bahkan setelah kita akan bersama-sama dengan dia di surga. Saudara, saya berharap semua ini membangun kita untuk benar-benar sungguh-sungguh mau menjadikan Yesus sebagai gembala kita dan membangun kita untuk apa? Menggembalakan orang-orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.